kepastian hukum hak atas tanah saudara itu sangat penting. Karena ini bisa mencegah sengketa tanah di belakang hari. Contohnya, kalau memang terjadi proses pewarisan dengan meninggalnya si pemegang sertifikat, artinya yang namanya tercantum di sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salam sehat dan selamat dunia akhirat. PPMT, Podcast Muhammad Toha, yang selalu hangat dan semangat. Jumpa kembali dengan saya, Muhammad Toha. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kenapa kita menghadirkan seseorang yang nanti akan menjelaskan berbagai masalah pertanahan khususnya di Sukoharjo, ya. Karena memang ketika kita ke lapangan, ketika kita ke konstituen, banyak yang menanyakan, Pak, buat sertifikat kok lama toh? Pak, buat sertifikat berapa sih biayanya dan sebagainya. Nah, spesial hari ini, pada episode kali ini, kita kedatangan tamu Pak Fadil, Kepala BPN Kabupaten Sukoharjo atau Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Sukoharjo. Betul, Pak. Ya, sama Pak Didi. Ya, berdua akan bincang-bincang dengan beliau-beliau berdua untuk menjelaskan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat. Assalamualaikum Pak Fadil, Pak Didi. Waalaikumsalam. Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Dari apa raut wajah mukanya itu yang bersih dan ini kan kelihatan sehat sekali ini. Amin. Tapi yang jelas tetap jaga prokes Pak ini, Pak. Ya, saya harus siap menyampaikan itu, jaga prokes. Tapi alhamdulillah tadi tadi sudah masuk di sini kan sudah dites, Pak. Sudah, Pak. Antigen semuanya. Antigen semuanya. Sudah. Saya vaksin juga Pak tiap hari. Ya. Iya, Pak Fadil dan Pak Didi, sekali lagi terima kasih atas kerauhannya, kedatangannya. Ini kita hanya bincang-bincang santai saja, bincang-bincang santai yang nanti bisa insya Allah bermanfaat bagi masyarakat tentang info, keterangan, apapun atau saran ya, masukan dari Pak Fadil dan Pak Didi tentang masalah-masalah pertanahan di Kabupaten Sukoharjo atau di mungkin bisa secara umum ya, karena aturannya kan sama. Nah, sebelumnya saya mohon Pak Fadil bisa menjelaskan tanah di Sukoharjo itu sebenarnya seberapa luas sih, berapa yang kuning, berapa yang hijau, begitu itu. Ini anu aja Pak, awangan aja Pak, nggak usah data detail ya. Ya, terus mana sih yang misalkan untuk perumahan itu di daerah mana saja, biar para pengembang yang kecil-kecil itu tahu juga. Kadang-kadang beli tanah akan tapi tidaklah hijau, nggak bisa dibangun perumahan misalnya kayak begitu. Monggo, mungkin juga permasalahan-permasalahan yang aktual yang sekarang itu terjadi. Itu tadi yang mungkin saya sampaikan di prolog. Kenapa sih ngurus sertifikat itu kok lama begitu kan? Padahal kan di kantor ATR BPN ini kan sudah ada apa semacam program baru secara online ada juga dan sebagainya. Monggo Pak Fadil. Terima kasih. Sama Pak Didi nanti. Iya. Terima kasih Pak, berkaitan dengan mungkin bekal untuk para pengembang bahwa yang pertama bahwa perumahan itu dibangun biasanya tidak di kawasan yang hijau, Pak. Biasanya bukan di kawasan yang kuning biasanya seperti itu. Tapi untuk tepatnya nanti bisa mohon informasi ke tata ruang atau ke kita juga bisa ke kantor pertanahan. Jadi orang mau membangun perumahan minta informasi itu gratis dulu. Ya Pak ya. Iya Pak, informasi tata ruang. Nah nanti kalau memang itu dia misalkan sudah mau transaksi tetapi dicek kok ternyata oh ini hijau, ya ini perlu ditinjau kembali seperti itu. Berkaitan dengan tadi yang Bapak tanyakan tentang biaya dan jangka waktu. Untuk jangka waktu kita sudah diatur di Perkaban 1 2010 Pak. Itu seperti itu. Untuk proses yang belum sertifikat itu manakala permohonan yang ada di kantor tersebut masih
dalam kapasitas kantor yang bersangkutan, artinya tidak overload, itu prosesnya 97 hari Pak, kurang lebih. Itu seperti itu, untuk yang belum sertifikat. Belum menjadi sertifikat, 97 hari ya, itu seperti itu. Dengan catatan tidak overload, seperti itu. Untuk yang proses balik nama, overload itu maksudnya permohonannya sekali tinggi. Permohonan ya, ya Pak ya. Oh, artinya kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan itu tinggi. Kan tinggi ya. Ya, itu seperti itu. Sedangkan kalau untuk balik nama itu, kalau di Sukoharjo itu kurang lebih kita selesaikan dalam 2 minggu Pak. 2 minggu. Itu karena permohonan kita sangat tinggi. Ya, kalau itu biasanya bisa dicek di sekarang itu kita BPN itu ada aplikasi Sentuh Tanahku Pak. Sentuh Tanahku. Iya, Sentuh Tanahku. Di situ di aplikasi Sentuh Tanahku itu kita bisa tanya tentang biaya. Tanya tentang proses kita sampai di mana. Itu di mana Pak anunya? Di ada aplikasi. Aplikasi di Android, ya? Ya. Oh, di Android ya. Bisa diunduh. Oh. Terus nanti kita buat akun di situ. Nah, nanti kita bisa melihat dari situ biaya, jangka waktu, persyaratan. Iya, iya, iya. Juga nanti bisa dilihat di Jadi situ. Kalau tanya-tanya enggak perlu ke kantor. Disentuh Tanah ATR BPN ya. Iya, Pak. Udah sambil kalau yang lagi mager buka-buka itu aja. Iya, iya, iya. Iya. Oh, ini pemirsa sekalian. Jadi jangan repot-repot ke kantor ATR BPN, ya iya. Tinggal buka Sentuh Tanahku. Iya, Sentuh Tanahku. Iya, Sentuh Tanahku. Itu seperti sentuh, itu. Pak. Sentuh Tanahku. Iya, ininya. Betul. Nah, terus nanti Pak, untuk kalau yang perumahan biasanya dia akan kalau itu kawasannya sudah kuning, dia akan ngurus OSS, Pak itu. Jadi one single submission untuk BKPM itu ya, Pak ya. Dulu izin lokasi. Nah, sekarang namanya KKPR, Pak. Oh, KKPR. KKPR, iya. Itu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Itu seperti itu. Nah, kantor pertanahan dalam proses ini hanya menerbitkan pertimbangan teknis. Sebentar, Pak. Ini tadi online single submission itu izinnya kemana? Ke BKPM ya? Ke kalau sini satu atap, Pak. Oh, ya. Langsung cuman di sini tingkat kabupaten ya. Iya, satu atap. Oke, monggo lanjut. Seperti itu. Nah, itu nah dalam proses itu dalam KKPR ini kantor pertanahan nanti akan menerbitkan pertimbangan teknis pertanahan. Dan itu bersifat deskriptif. Artinya kalau misalkan Bapak kok masuk di kawasan itu kebetulan yang dibeli yang sudah diganti itu kok ada yang hijau, ada yang kuning dan sebagainya, kita gambarkan bahwa mungkin sekian hektar hijau, sekian hektar kuning, dan di bagian kuning itu kalau di kita ada catatan sengketa ya kita beritahukan bahwa ternyata sebagian dari yang kuning ini sengketa. Artinya bahwa ini bisa memberikan informasi kepada pengembang kalau sengketa ya mestinya jangan diteruskan seperti itu. Kalau yang hijau ya jangan dibeli. Kalau itu ada tandanya ya. Ini tanah rumah. Sengketa, ini tanah ini ya, ada tandanya kan ya. Kan kita ada catatan di buku tanah kita. Nanti kita berikan kepada yang bersangkutan di cat informasi tersebut. Karena kan dari pengadilan kalau memang itu berperkara didaftarkan di kita, Pak. Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya itu di kantor ATR BPN itu semua data ya, tentang tanah itu ada ya? Ada, Pak. Meskipun itu tanah peninggalan Belanda yang belum disertifikatkan. Ada, Pak. Itu ada ininya ya? Iya, biasanya ada. Itu seperti itu. Dan ini mungkin nanti Pak Didik mungkin membantu luas tanah di Sukoharjo, terus berkaitan dengan program Pak Didik yang informasi pertanahan yang ingin kita bangun kita. Ya, silakan. Sebentar, itu kan gini Pak, ada beberapa kasus ya, mungkin tidak di Sukoharjo ya. Jadi semua data itu kan ada di BPN ya, betul, ada di kantor ATR BPN ya. Betul. Artinya orang ketika berselisih ini tanahku, ini bukan tanahku, itu kan sebenarnya sudah ada datanya sendiri ya Pak ya. Iya, betul. Kenapa masih bisa ribut sampai bacok-bacokan, sampai ke pengadilan, sampai ya akhirnya di pengadilan pun sampai Mahkamah Agung, PK dan sebagainya. Kembali lagi PK menang tapi dia nggak bisa eksekusi dan seterusnya. Non-executable. Ini kan banyak itu permasalahan betul, itu betul, padahal data itu di
BPN. Ya. Nah caranya mungkin BPN begini Pak, bisa memberikan solusi begini. Ini loh datamu kayak begini. Kalau sudah begitu kan nggak usah ribut Pak itu. Ya. Jadi itu BPN ini terbatasi juga Pak untuk beberapa informasi. Biasanya kalau yang bersangkutan yang mohon itu kita berikan Pak. Oh ya, kalau nggak ada permohonan? Nggak bisa ya? Nggak bisa Pak, ada permohonan dari yang bersangkutan. Kadang-kadang kita juga nanti bisa menerbitkan SKPT kalau memang itu sudah bersertifikat. SKPT itu surat keterangan pendaftaran tanah. Ya, okay. Sepanjang itu sudah didaftarkan di kantor pertanian, sudah bersertifikat. Tapi kalau belum bersertifikat memang kewenangan dari desa Pak mungkin. Informasi masih letter C dan sebagainya seperti itu. Banyak orang bertanya gini, sudah ada sertifikat, kita sudah punya sertifikat, tapi di daerah kota sana Pak, kok ada sertifikat baru lagi, baru lagi. Nah, itu kaitannya mungkin dengan mafia tanah ya Pak ya. Itu kalau hal yang seperti itu banyak sekali anu Pak, variabelnya. Ya, yang pertama mungkin tingkat ketelitian memberikan keterangan desa yang kurang. Misalkan dulu letter C ini sudah dijual 1000 meter seperti itu. Tetapi setelah itu disertifikatkan semua termasuk yang dijual 1000 meter oleh ahli warisnya. Itu seperti itu. Nah mungkin juga administrasi di desa pada saat itu kelupaan seperti itu sehingga sampai memberikan surat keterangan seperti itu. Terus banyak faktor Pak. Terus ada juga mungkin produk-produk lama Pak itu yang yang mungkin belum terpetakan. Produk lama itu maksudnya peninggalan zaman Belanda. Iya gitu Pak ya? Seperti itu. Terus sehingga peta pendaftarannya di kita belum up to date lah itu. Itu sehingga kita dari desanya sudah datanya seperti itu, kita belum merekam dengan baik sehingga makanya ini pentingnya Pak, ini kita kegiatan di samping PTSL juga K4 mendudukan tanah-tanah yang sudah bersertifikat itu pada posisinya. Ini untuk tahun ini kita mendapatkan 20.000 bidang dan akan diselenggarakan di 36 desa. Dan kita secara keseluruhan itu sudah mendapatkan 2 kecamatan lengkap Pak. Dan tahun ini nanti rencananya 3 kecamatan Pak. 3 kecamatan lengkap. Itu seperti itu Pak. Itu seperti itu. Jadi nanti dengan sertifikat-sertifikat yang sudah kita terbitkan, kita dudukan pada posisinya. Satu, kita untuk penerbitan sertifikat dobel bisa dimitigasi lah, diperkecil, diminimalisasi. Seperti itu. Ya kadang-kadang orang begini juga Pak Didi ini, apa namanya, saya tuh udah ngajukan daftar untuk yang mencari sertifikat, katanya sudah diterima di BPN, tapi kok nggak diukur-ukur, ukurnya lama. Ini kadang-kadang yang membuat nggak jadi-jadi sertifikat saya, gitu katanya begitu. Kenapa kok ngukurnya lama itu Mas Didi? Terima kasih Bapak sebelumnya. Agak depan sedikit. Mungkin begini Bapak, keluhan-keluhan itu juga sering kita dengar Bapak. Tapi ternyata dari kebanyakan kasus itu kan ternyata belum didaftarkan. Belum didaftarkan. Jadi kalau didaftarkan di tempat kita itu nanti akan mendapat kwitansi. Semacam resi. Kwitansi. Jadi namanya di tempat kita DI 306 kita sih itu. Nah, titip siapa gitu belum didaftarkan terus kelamaan. Tapi kalau didaftarkan biasanya setelah masuk ke tempat kita itu Pak, kita akan berikan jadwal untuk teman-teman kita dari pengukuran untuk bisa ketemu kapan. Kita catat nomor handphonenya, terus kemudian mereka bisa berkomunikasi untuk kapan diadakan pengukuran. Masalahnya karena yang memohon banyak, kadang-kadang begini tenaga Bapak, pengukurnya terbatas. Tidak begitu Bapak, kadang-kadang salah satu kendala itu para pemohon itu kan memberikan kuasa kepada orang untuk mengurus. Nah, kadang-kadang mereka lupa di lapangan itu ternyata yang ngurus itu juga pas mau pecah nggak fix patoknya di mana, sehingga ketika sudah didatangi perlu lagi konfirmasi seperti itu. Jadi itu kelihatannya hal yang sepele tapi menunda pekerjaan kita. Tetapi untungnya mulai tahun ini
hal-hal semacam itu mungkin bisa diminimalkan, karena dari awal pendaftaran kita sudah tekankan untuk tanda batas sudah dipasang dan difoto, bahkan fotonya dengan geotag, Pak. Jadi ada koordinatnya. Jadi nanti kalau teman-teman petugas syukur datang sudah bisa langsung dilakukan pengukuran. Istilahnya apa toh itu, Pak Didi? Pendaftaran tanah atau pensertifikatan tanah atau apa? Pengajuan sertifikat ini, atau apa? Ini untuk tanah yang belum bersertifikat, Pak Nji. Iya, iya. Jadi kalau untuk tanah yang belum bersertifikat itu biasanya pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah. Dan biasanya dimulai dari diukur dulu pengukuran. Ya, enggak, pendaftaran tanah itu nanti supaya dapat sertifikat itu kan ada, harus ada warkah atau apa itu namanya. Iya. Iya kan. Warkah itu kan sebagai ya kayak kumpulan dokumen, ya, baik fisik maupun yuridis kan. Betul. Itu kan. Ini milik siapa? Ya. Kemudian fisiknya ini dimana? Batasnya di mana? Ya, posisinya kayak ya, apa? Ya, luasannya apa? Batasnya siapa saja? Betul. Itu kan yang apa namanya fisiknya ya, dan yuridisnya mungkin ini tanah ini dari keturunannya siapa, letter-nya siapa, begitu tadi kan ya. Atau kalau egendonnya siapa dulu ya, itu kan apa. Jadi, istilahnya apa itu egendon, alasannya ya, apa gitu loh, itu kan artinya warkah ini menjadi satu dasar untuk penerbitan sertifikat. Betul, Pak. Nah, di dalam dokumen itu yang paling sulit, Pak, yang paling sulit itu apa? Artinya ngurus apa? Prosesnya apa? Persetujuan batas. Jadi kalau untuk fisik dulu, Pak, semua kan dimulai dari fisik. Bahwa masih banyak anggapan masyarakat kalau yang ngurus tanda batas, yang tahu tanda batas itu seolah-olah BPN, padahal kan itu kurang tepat. Oh, bukan ya? Nah, bukan. Kalau yang belum terdaftar itu yang tahu batasnya adalah para pemilik. Lah yang benar bagaimana, Bapak? Lah kalau ini pemiliknya ini sama ini ya. Ini sama ini. Gonku sini kok. Enggak, gonku sini kok. Nah, itu. Itu gimana anunya? Makanya menengahinya gimana? BPN? Pemilik itu harus sepakat dulu batasnya di mana. Oh, itu di tempat kita biasa disebut asas kontradiksi delimited. Harus sepakat dulu. Harus sepakat iya, berdua atau iya, berempatnya itu berempatnya ya. Berempatnya itu harus sepakat dulu dan dipasang tanda batas. Kalau enggak sepakat gimana? Kalau tidak sepakat enggak bisa diajukan. Bagi tanah yang belum bersertifikat, yeah, mohon maaf, diselesaikan dulu. Oh. Karena kita tidak bisa ikut ikut menetapkan di situ, ya. Itu yang anu, yang punya kewenangan untuk ini punyanya ini, batasnya ini itu apa? Desa ya? Ya mestinya masyarakat, karena itu hak adat ya, masyarakat adat setempat atau desa, Bapak. Adat setempat atau desa. Nah, beda kalau yang sudah terdaftar di tempat kita. Ya. Yeah. Kemudian dilalah patoknya itu hilang, ya, ya. Itu ada layanan kita yang namanya pengembalian batas. Itu kalau sudah ada sertifikat. Ya, nanti akan kita kembalikan sesuai pada waktu pengukuran. Oh. Ya. Jadi kan datanya ada, Bapak, depannya berapa meter, dari sini diikat berapa meter, nanti akan kita coba rekonstruksi lagi, itu namanya pengembalian batas. Tapi kalau yang awal itu ya mereka harus sepakat dulu. Ya, bagaimana yang punya aja tidak sepakat kita mau menerbitkan sertifikat? Iya, nggak bisa kita ya. Belum bisa, Pak. Jadi harus diselesaikan dulu. Belum bisa, oke. Belum bisa. Pasnya belum bisa. Memang. Jadi sebenarnya itu masalah itu ya datangnya dari sumbernya dulu apa sumber ini pengajunya itu. Betul, tapi kalau sudah sepakat, it's gampang ya. Berapa hari itu, Pak? Misalnya, 97 hari tadi. Untuk ukurannya SOP-nya 97 hari. Kalau untuk ukur 18 hari. Ukurnya 18 hari. Ukur saja. Nanti kan produk dari itu terbit peta bidang namanya. Iya. Peta bidang itu nanti diberikan ke teman-teman yuridis untuk tim nanya panitia untuk diteliti lagi. Oh, dulu dari siapa, punya siapa, alasannya apa, nanti akan diteliti oleh teman-teman panitia. Batasnya benar tidak? Misalnya setelah terbit peta bidang tanah, panitia menemukan dan disepakati bahwa batasnya salah, ya kita akan betulkan. Jadi berlapis. Gitu ya. Nah, sampai itu betul-betul kita harapkan clean, jadi menjadi sebuah sertifikat yang punya kekuatan hukum yang kuat. Di Kartosuro itu kemarin saya pernah ada itu. Jadi batasnya begini, kemudian ada pengembang. Pengembang karena didesak dari sini berapa sentimeter atau berapa meter, dia desak ke sini juga. Desak ke sebelahnya sini.
Nah, sekarang yang didesak ini minta pengembalian ini, nah ini suruh ngomong sama ini. Ya, ini rumit juga kayak gitu-gitu ya berarti. Betul, Pak. Ya? Jadi prinsipnya bahwa tanda batas itu setelah dipasang, yang wajib memelihara adalah para pemilik. Para pemilik. Bukan PPN, Pak. Yang itu patok itu. Iya, patok itu dipelihara para pemilik. Jadi ini juga ada anggapan yang kurang pas, seolah-olah kita yang menjaga patok itu sekap kabupaten kan tidak mampu. Tapi yang masang tetap BPN ya? Yang masang pemilik, Pak. Oh, pemilik kita, yang bersangkutan. Kita hanya mengukur. Oh, jadi begini, Bapak, aturan yang terbaru. Oh, saya pikir itu BPN, pemirsa, jadi patok itu yang masang ya kita pemilik sendiri, hasil kesepakatan batas ini diantara yang berbatasan ya, bukan BPN ya. Betul. Bukan BPN. Jadi betul. Untuk yang terbaru. Tapi patoknya dari BPN. Patok itu sebenarnya tidak harus dari BPN, Bapak. Tapi cuma gitu, kita ada aturan standar ukurannya seperti ini. Biasanya orang tidak mau repot. Ada teman koperasi. Soalnya yang kalau nggak dari BPN, rasah ya orang ngurus BPN gitu kan. Itu ya, juga anggapan yang kan, mungkin ya, kurang tepat, Om. Iya. Oh, artinya patok itu apa saja yang jelas. Tapi ada ukurannya dengan jelasan ya. Anu balok beton 10 cm ada nanti di atas itu ada. Jadi begitu. Ini Pak Kepala nggih, ya, Pak Kepala ATR BPN Kabupaten Sukoharjo. Kalau di pusat itu kan ada apa nomenklatur, ada sekjen, ada irjen, ada dirjen, beberapa dirjen atau 6 atau 7 itu ya, saya nggak salah ya. Ada dirjen survei pemetaan pertanahan. Betul. Dan ruang. Betul. Ada dirjen penetapan hak dan pendaftaran tanah. Betul. Ada dirjen penataan agraria, dirjen pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, dirjen pengendalian dan seterusnya. Betul. Kan. Nah, kalau di kantor ATR BPN Kabupaten kota ini, apakah juga ada itunya, Pak? Ada. Kalau di sana kan dirjennya ada, direkturnya. Ini juga ada ya? Ada, Pak. Jadi kalau di kita itu kepala kantor ATR BPN. Yeah. Setelah itu kepala seksi infrastruktur ini, Pak Didi. Kepala seksi ya. Survei dan pemetaan. Berarti ya, di bawah dirjen survei dan pemetaan. Di bawah kepala kantor, enggak, maksudnya dirjennya, teknisnya itu loh, di bawah bidang kanwil, bidang di bawah pusat, jadi masih ada kanwil di bawah. Terus ada kepala seksi hubungan hukum. Terus ya, ada penataan, kepala seksi penataan, ada kepala seksi pengadaan tanah juga ada. Terus ada kepala seksi penyelesaian sengketa dan konflik. Itu ada, Pak. Yang selanjutnya yang untuk urusan ke dalam Kasubag TU ada, itu di bawah kepala kantor. Artinya kompatibel begitu loh, Pak. Urusan di pusat sama urusan di tingkat kabupaten kota kan kompatibel. Betul. Jadi masyarakat juga biar tahu bahwa di kantor ATR BPN kabupaten atau kota itu ada yang ngurusi sengketa. Betul. Ada yang ngurusi pemetaan. Betul. Ada yang ngurusi tata ruang. Iya, betul. Begitu ya, Pak ya. Iya, penataan itu tata ruang. Tata ruang itu tadi lah. Nah, kembali ke Pak Didi tadi, tata ruangnya di Sukoharjo kayak apa ini? Saya lihat peta itu kan ada peta kan? Dari ATR BPN itu kan ada peta, kadang-kadang ketika rapat itu juga disampaikan pemetaan meskipun tidak detail ya. Ada hijau, ada kuning, ada saya nggak tahu apa merah atau orange itu ya. Itu gimana biar masyarakat tahu, karena itu kan terbuka secara umum, siapa saja bisa buka akses, ya Pak ya. Itu apa namanya, peta itu bisa buka oleh siapa saja. Jadi mereka biar tahu, oh ini hijau. Nah, biasanya hijau kalau saya lihat di Sukoharjo ini hijau dikelilingi kuning dari hijau, hijau dari kuning. Saya pikir itu dulu tata ruang itu hijau semua, Pak. Di sana itu kuning semua, Pak, gitu kan. Ini kok hijau mak celirit kuning gitu loh. Kayak dikuasai kuning gitu loh. Kuning atau merah itu, Pak? Kuning ya? Itu ya kuning. Kuning ya. Itu gimana itu, Pak Didi? Sebetulnya masalah hijau atau kuning itu hanya gradasi dalam teknik pemetaan saja, Pak. Tapi gradasi intinya bukan menentukan ini. Ya, akhirnya menggambarkan kawasan. Kalau biasanya kalau hijau itu kawasan untuk pertanian, lahan pangan berkelanjutan. Kemudian kalau kawasan lindung juga.
kawasan lindung juga. Kalau kuning itu yang bisa dipakai untuk pemukiman, dan itu yang menetapkan kan sebetulnya kepala daerah, Pak, jadi Pak Bupati. Oh gitu ya. Kita hanya RUTRK itu ya. RTRW juga. RTRW itu. Tata ruang tata wilayah itu dari kabupaten, dari kita hanya yang melaksanakan saja. Tapi nggak bisa memberi saran. Bisa, tapi pada akhirnya nanti tetap di dari keputusannya di Bapeda itu ya. Sampai ke pusat, Pak, nanti. Oh, sampai ke pusat ya. Jadi mau dirubah seperti apa itu kan minimal 15 tahun, Pak. Kalau nggak salah 5 tahun itu ya. 6 tahun. 5 tahun. Ya. Kalau nggak salah 5 tahun diubah lagi. Dievaluasi, Pak. 5 tahun diubah lagi. Dulu itu ada beberapa yang hijau tapi jadi kuning itu. Itu katanya begini. Itu kan kawasan hijau ya, sawah-sawah, karena sawahnya di pinggir jalan. Itu katanya yang di depan bisa itu ya, itu bisa kuning, itu bener-bener itu, Pak, ya? Mungkin itu yang lupa. Pertimbangan kalau di pinggir jalan itu kan biasanya bisa untuk kawasan ekonomi sehingga ada yang istilah teknisnya buffering. Dari jalan raya itu di buffering berapa meter, misalnya kesepakatannya 50 meter, dan sepanjang yang 50 meter itu mungkin boleh dirubah statusnya. Tapi yang belakang tetap harus hijau, karena kan juga harus mempertimbangkan kebutuhan pangan berkelanjutan. Lahan pertanian. Iya. Kalau di Soekarjo gimana, Pak? Kalau di Soekarjo gimana? RUTR atau RTEV-nya? Sekarang lagi evaluasi ya, revisi. Ya, lagi evaluasi, Pak. Dari BPN memberikan masukan apa, Pak? Ya, kita biasanya peta-peta yang ada di kita nanti nanti selama ini yang produk kita misalkan pertimbangan teknis itu kita berikan kepada Pemda untuk dijadikan pertimbangan biasanya seperti itu. Jadi itu pertimbangan seperti, ya, Pak, ya. Iya, jadi kan nanti ada forum komunikasi tata ruang daerah, Pak, itu yang kalau nggak salah dipimpin oleh Pak Bupati langsung. Ibu ya. Bupati ya. Itu. Nah, ini ngomong-ngomong, ini kan baru marak namanya PTSL, Pak. Oh, iya kan? Pendaftaran tanah sistematis lengkap. Iya. Itu kayak apa, Pak? Iya. Biar jadi masyarakat pada tahu ini. Jadi begini, Pak. Pendaftaran tanah itu pada dasarnya ada dua jenis. Oke. Yang pertama yang bersifat sporadik, artinya masyarakat mendaftarkan sendiri, seperti itu, dan tidak untuk keseluruhan wilayah desa, seperti itu yang bersifat sporadik, dan ada yang bersifat sistematis. Pendaftaran tanah sistematis ini untuk seluruh desa, Pak. Dilaksanakan untuk seluruh desa, dan kalau desa sudah ditetapkan untuk pendaftaran tanah sistematis, maka mau tidak mau satu desa itu harus didaftar semua, seperti daftar itu semua. Kalau untuk Sukoharjo, PTSL itu sudah selesai. Sehingga kita sekarang programnya adalah penataan K4 tadi yang saya kemukakan. Di Soekarjo berapa bidang, Pak? Saya baca kemarin itu Jawa Timur itu 65% PTSL itu sudah mencapai 16 juta sekian bidang, ya, Pak, ya. Kalau di Soekarjo berapa bidang nih, Pak? Bidang secara keseluruhan satu kabupaten itu sekitar 400 sampai 450. Oh, 400 ribu. 400 ribu? 450 ribuan. 450 bidang. Iya. Rata-rata berapa luas itu? Di 12 kecamatan. Iya, berapa luas rata-rata itu? Oh, berarti ya bagus sekali, 420 ribu bidang. Iya. 450, Pak, sekitar. 450 ribu bidang, ya. Itu sudah kita selesaikan secara terprogram. Kalau toh ada yang ketinggalan, itu nanti bisa mereka mendaftarkan sendiri secara sporadis. Seperti itu. Karena kan memang kalau di ketentuan peraturan yang baru, yaitu di 16/2021 tentang perubahan Permenag 397, itu memang masih dimungkinkan satu desa tidak melaksanakan PTSL, satu karena memang kemauan dari warganya tidak mau mendaftar PTSL. Terus kemungkinan, dan itu juga hambatannya mungkin karena orangnya berada di luar, Pak, kayak gitu, sehingga karena nggak ada orangnya itu ya, punya lahan nggak ada orangnya, betul ya. Seperti itu, jadi masih dimungkinkan untuk, nah, yang ketinggalan seperti ini masih nanti bisa, mendaftar secara sporadis, secara
sendiri seperti PTSL. Itu Pak. Ya, jadi memang PTSL ini memang program yang sangat luar biasa di Indonesia dicanangkan oleh Pak Jokowi yang ingin nanti pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia itu sudah terdaftar, Pak. Sudah terdaftar, minimal ada petanya, peta bidangnya itu seperti itu. Sudah terdaftar karena kita akan membuat one map yang satu, nanti akan digunakan nasional. Untuk one map, sehingga nanti digunakan untuk membuat kebijakan one map one policy. Ya, nanti ini mendasari semua kebijakan pembangunan, Pak. Itu seperti itu. Dan apa sih keuntungannya PTSL? PTSL itu keuntungannya masyarakat tidak perlu ke kantor pertanahan. Kita yang turun ke desa. Jadi yang proaktif dari kita. PTSL. Dari sisi biaya lebih murah, Pak. Itu seperti itu. Kalau kita itu di Jawa kurang lebih 150. Itu seperti itu. Biayanya ada di ada kategori-kategori, Pak, memang seperti itu. Terus dari sisi jangka waktu, pengumumannya itu kalau yang biasa itu sekarang dengan peraturan yang baru 1 bulan untuk yang sporadik. Nah, untuk yang PTSL ini cuma 14 hari. 14 hari sudah jadi. Iya, seperti itu. Bedanya sama PRONA apa sih? Nah, kalau PRONA dulu itu tidak sistematis satu desa, Pak. Ya, masih bisa satu RW aja. Satu gerumbul aja. Bahkan dulu kalau PRONA masih bisa satu RW itu 10 bidang, 15 bidang seperti itu, Pak. Tapi kalau PTSL ini harus keseluruhan. Harus keseluruhan. Seperti itu, Pak. Satu desa harus keseluruhan. Harus keseluruhan. Iya, betul. Yang enggak paling orangnya pergi tadi ya. Iya, itu atau menolak. Oh, menolak. Iya. Ada juga yang menolak ya, Pak. Iya, ada. Murah kok ditolak ya, Pak. Iya, itu seperti itu. Iya. Tapi kita tetap petakan, Pak. Yang seperti itu tetap kita petakan. Itu meskipun yang bersangkutan atau tanahnya bermasalah. Ya, sengketa bisa juga nggak bisa. Ya? Iya, sengketa juga. Oh, istilahnya sengketa ya, Pak. Iya, Pak. Bukan sengketa. Bermasalah ya. Iya. Tanah itu kan suci, Pak. Iya. Tidak, betul. Tidak masalah, Pak. Orang yang ngurus tanah dengan baik itu kan banyak pahalanya katanya. Iya, betul. Tapi kalau ngurusnya tanah itu selalu sengketa, banyak dosanya katanya. Iya, begitu. Betul. Itu betul. Programnya Pak Jokowi ya, PTSL. Iya, betul, Pak. Nah, yang tadi yang mau dikatakan Pak Fadil tadi, program ini sudah selesai. Ya kan? Ya, di sekarang Sukarjo. Diganti apa? Nah, di Sukarjo sekarang kita tinggal menata tanah-tanah yang sudah bersertifikat yang belum landing atau belum diploting pada koordinatnya di bumi, Pak. Titik koordinatnya di bumi. Jadi kita letakkan, kalau nanti ini ternyata masih memerlukan peninjauan lapang, ya kita tinjau ke lapang seperti itu. Ini kebetulan kalau di sini yang nangani secara teknis Pak Didik, Pak, ini. Gitu ya. Iya, keempat ini. Jadi hambatannya apa? Istilahnya apa, Pak? Programnya tadi apa? Nomenklaturnya apa? Sebetulnya PTSL juga, Pak. PTSL juga. PTSL. Ya. Pembiayaannya juga dari DIPA, DIPA PTSL. Cuma namanya keempat. Jadi kalau kalau K1 itu produknya sertifikat. Oh iya iya iya. Tapi ada K1, K2, K3, K4 itu ya. Ada K1 produknya sertifikat, tapi karena sejak tahun 2019 Sukarjo itu sudah dideklarasi oleh Bapak Bupati bahwa kita ini sudah bebas letter C. Nah, dengan katanya dianggap bahwa semua tanah di Kabupaten Sukarjo ini sudah terdaftar. Bisa disampaikan sama pemirsa, K1 itu apa, K2 itu apa? Itu sering istilah itu ya nggak difahami, nggak difahami oleh masyarakat. K1 itu apa, begitu, Pak? Apa, Pak? Jadi kalau Pak Didi, kalau K1 itu produk dari PTSL ini, K1 nanti sertifikat. Sertifikat. Jadi dari semula yang tidak punya sertifikat, tidak mempunyai sertifikat. Oke. Nah, kemudian kalau K2 ini tanahnya tuh ada, pemiliknya tuh ada, tapi masih disengketakan. Sengketakan. Tapi kita daftar, kita petakan, kita komplit dari sama siapa, ada datanya semua itu. Tapi kan tetap subjeknya belum clear ini, Pak. Kita tunggu, kita kelompokkan menjadi namanya K2. K2. Calon disertifikat. Kalau selesai masalahnya langsung K1, Pak. K1 langsung. Yeah. Terus K3 apa sih, Pak? Nah, kalau K3 itu ada persyaratan yang belum bisa dipenuhi. Oke, contohnya misalkan apa? Kalau belum bisa dipenuhi apa itu? Misalnya tanahnya ada. Orangnya
orangnya tuh pas itu di luar Jawa. Absente. Atau absente, hal-hal yang semacam itu, Pak. Oh, iya, iya. Jadi belum bisa diselesaikan. Karena subjeknya nggak ada. Masih belum bisa dilengkapi syarat-syaratnya. Itu nggak bisa disurati atau apa begitu, di WA atau apa begitu kan? Kan sekarang canggih komunikasi kan? Iya bisa, Pak. Sebenarnya itu bisa. Jadi, tapi juga mungkin juga kalau itu dari proses jual beli. Belum dibayar pajaknya. Itu seperti itu. Ya, PBB-nya jadi, maksudnya. Ya, PPHTB atau PPH-nya seperti itu. Kalau itu dari proses jual beli ya, Pak ya. Iya, iya. Itu sehingga itu masuk kategori K3 juga. Terus tanah absente tadi yang dikatakan bahwa tanah absente adalah tanah pertanian yang pemiliknya berada di luar kecamatan tersebut. Oh. Ya, seperti itu. Tanah pertanian yang pemiliknya berada di luar kecamatan tersebut. Tanah absente. Yeah. Rumit ya pemirsa ya, tanah itu ternyata ya. Tanah itu rumit, tapi ya memang harus kita ketahui setidaknya nanti kalau kita undang lagi juga enggak apa-apa, Pak. Siap, ya, Pak. Jadi menjelaskan per apa ini, Pak? Per bagian-bagian ini. Ini kan baru secara umum ya. Iya. K1, K2, K3, K4. K4 itu begini, itu? Bapak. Kita akan menerbitkan sertifikat itu dari tahun 60. Nah, pada waktu itu suasana batinnya kan boleh diterbitkan sertifikat tanpa gambar. Gitu, yang sertifikat lama itu. Atau gambarnya hanya diambil dari kutipan peta desa. Artinya luasnya dari sedesa. Nah, itu kan cukup banyak juga. Nah, sekarang itu belum ketahuan tempatnya. Tanah itu enggak diketahui di mana. Iya, ya itu tapi kita ada sudah terbit dokumennya. Iya. Itu kita cari, kita letakkan di mana tempatnya. Itu perlu namanya K4. Nah, nanti itu kalau masih ada tanah, kalau enggak ada tanah lagi gimana? Dicarikan di mana itu nanti? Numpuk begitu sertifikat 2 begitu atau gimana itu? Enggak, Pak. Jadi begini, itu kita ada peta dasar teknis, misalnya kita pakai citra dalam satu desa lengkap. Pertama-tama yang kita konfirmasi bersama teman-teman dari PU adalah batas administrasi. Karena apa? Kebetulan kita ini punya yang peta skala besar. Jadi batas administrasinya itu bisa jelas. Karena ada batas administrasi desa itu yang batasnya itu jelas sungai atau jalan. Ada yang nabrak bidang-bidang. Nah, yang nabrak bidang-bidang itu yang sedikit bisa memberikan gambaran yang kita, Pak, karena kita ada gambarnya. Nah, kemudian sertifikat yang ada itu kita load datanya. Itu biasanya ada istilah lagi, Pak, itu KW456. Kualitas 4, kualitas 5, kualitas 6 itu kita melalui perunutan di studio, letaknya di mana dengan data-data itu, dan nanti kalau masih meragukan kita akan turun ke lapangan. Jadi ya kita kulon nuwun ke Pak Kepala Desa, ke Pak RT dan lain sebagainya. Bahkan kita kemarin sempat masuk ke forum pertemuan RT itu mencari, masuk ke Pak, pertemuan RT satu-satu kita tanya. Kita minta tolong yang masyarakat yang biasanya seperti Makam Haji itu yang senior yang tahu. Itu kita letakkan lagi, terus kemudian kita tata lagi di atas peta kita sampai desa itu lengkap. Kalaupun belum bersertifikat enggak apa-apa, nanti akan kita letakkan juga yang belum bersertifikat itu, dan kita beri nomor yang biasanya kita sebut NIS, sehingga desa itu, betul tadi Pak Fadil, menjadi sebuah desa yang lengkap, terdaftar semua. Tapi belum tentu bersertifikat semua. Yang penting ada semua. Letaknya di situ, sehingga itu namanya menjadi desa lengkap, dan itu datanya akan desa lengkap itu pokoknya sudah bersertifikat semuanya, terpetakan. Ya. Jadi lengkap dengan informasinya, misalnya yang di sini nomor haknya berapa, statusnya apa, yang punya siapa, tapi riwayat itu tersimpan semua di database di Jakarta, di Pusjatin. Oh begitu ya, lengkap begitu ya. Dan untuk tahun 20 kemarin kita sudah 26 desa lengkap, meliputi 2 kecamatan lengkap, yang satu kecamatan Kartosuro, yang satu kecamatan Nguter. Kemudian untuk tahun ini kita teruskan di kecamatan Bendosari, kecamatan Sukoharjo sendiri, dan kecamatan Tawangsari. Sedikit 4 desa di Polokarto. Jadi untuk nyicil tahun depan, karena kita ada roadmap, Pak. Kita roadmap untuk desa lengkap itu kita
targetkan 2024 Sukoharjo selesai. Selesai. Jadi dari 167 desa. Iya. Iya, iya. Iya. Saya dan masih hafal soalnya 167 desa. Kebetulan belum ada pemekaran, Pak. Jadi kalau ada pemekaran nanti nambah. Jangan dipekarkan lah. Ini kan kecil-kecil. Kalau ada pemekaran ini tadi ada 19 provinsi ini tadi. Barusan rapat ini tadi 19 provinsi, bukan pemekaran, ada 6 pemekaran, ada provinsi baru, ada provinsi bentukan baru. Jadi 6 bentukan baru, 7 bentukan baru, pemekarannya ada 6. Tapi di Papua. Harapannya ya, Pak, nanti 2025 ya, kita sudah mudah-mudahan terwujud berkelas dunia. Jadi semua sudah terdaftar, semua ya, sudah digital. Layanan yang tadi sempat kita sebut di depan itu yang namanya sentuh tanahku, sentuh itu Bapak tanahku. Itu mungkin ini sudah mulai, jadi orang itu tidak perlu lagi ke loket. Mau daftar pecah itu cukup dilengkapi dari rumah. Di upload semua syaratnya, nanti ke loket tinggal nyerahkan untuk diperiksa. Jadi kita mencoba untuk semakin praktis, orang itu nggak harus ke kantor. Ya sekarang kan zaman online semua kan. Artinya uang sekarang transfer bank itu ya lewat HP, nggak usah ke ATM ya kan. Semuanya kan dari ya gadget kita kan. Betul, untuk itu kan kita perlu membangun database yang baik. Ini juga mohon dukungan dan doa restunya, mudah-mudahan ya, targetnya bisa tercapai di 2024 untuk Kabupaten Sukoharjo. Iya. Ini Pak Fadil ngomong-ngomong, saya itu kemarin gini. Itu loh Pak, itu nggak boleh beli tanah lagi kok, karena tanahnya kebanyakan gitu. Memang ada aturannya begitu Pak. Dia sudah banyak sekali tanah, sehingga nggak boleh beli lagi. Benar itu ya Pak? Kalau untuk tanah pertanian masih Pak itu. Oh, pertanian masih. Ya, jadi kalau untuk di kawasan padat seperti Sukoharjo ini, tanah sawah 5 hektar, tanah kering 7 hektar ya. Apa kebalik ya? Oh ya, jadi tanah untuk pertanian basahnya 7 hektar, pertanian keringnya 5 hektar. Maksimal kepemilikan. Iya, maksimal kepemilikan itu. Termasuk misalkan anaknya padat atau gimana? Ya, atau satu keluarga batik itu biasanya kan 4, Pak. Iya. Jadi artinya satu kakak lah, Pak. Maksimal itu satu kakak. Itu kayak gitu. Berarti memang ada batasnya ada, ya? Ada, kalau untuk tanah pertanian. Kalau beli lagi berarti pakai nama orang lain ya? Ya, itu sepanjang tidak ketahuan Pak. Itu nggak, nama. Itu aturannya kenapa kok nggak boleh beli lagi? Itu? Sebenarnya kan gini Pak, untuk tanah pertanian itu bisa diusahakan makmur itu, satu keluarga petani kan minimal sebenarnya 2 hektar Pak, itu seperti itu. Jadi kalau nanti sudah lebih maksimum ini kan nanti yang lain nggak kebut. Nah itu Pak, apalagi untuk daerah-daerah yang tanah sawahnya masih kecil, maksudnya tidak terlalu banyak kayak gitu Pak. Kalau di luar Jawa apa sama ini anunya? Aturannya sama Pak sama. Untuk itu karena ini kepadatan penduduk patokannya itu masih, dan itu memang undang-undangnya lama Pak. Enggak, misalnya di Kalimantan itu kan luas-luas Pak, artinya kepemilikan itu maksud dibatasi berapa hektar tadi ya untuk pertanian tadi, untuk yang daerah padat aja. Yang padat aja ya, padat yang 5-7. Kalau yang tidak padat lebih luas lagi. Berarti aturannya tidak seragam seluruh Indonesia ya, karena ada daerah padat, sangat padat, tidak padat kayak gitu Pak. Iya. Jadi saya kemarin kok nggak boleh beli lagi itu gitu loh. Orang mau jual tanah, dia itu sering beli tanah begitu, tapi ternyata nggak boleh beli lagi. Padahal dia yang mau jual tanah butuh duit gitu loh. Nah, kemudian katanya begitu gitu. Artinya jualnya jangan ke orang ini Pak, ke yang lain aja. Ke yang lain ya. Masih banyak yang pengen beli juga ya Pak. Betul, kalau Pak, murah begitu itu, Pak. Luar biasa pertanahan. Mungkin Pak Fadil atau Pak Didi bisa menyampaikan kepada masyarakat secara umum. Mungkin tidak hanya Sukoharjo, tapi secara umum hal-hal yang perlu diketahui masyarakat, atau saran, masukan, atau apa ya, himbauan kepada masyarakat, kepada masyarakat. Misalnya belum sertifikat, mbok ndang diurus sertifikatnya, gitu kan. Misalkan cara ngurusnya cuman kayak gini, gampang kok sebenarnya. Sebenarnya kan gampang Pak itu Pak. Wong saya dulu jadi irup ndudul itu Pak.
dudul nomornya berapa, ininya berapa. Kioski namanya. Apa itu? Kioski. Iya. Ada lagi sebelumnya apa itu? Laras apa itu, Pak? Larasita. Kayak iya, gitu. Program Larasita, kan, ya. Program-program di pertanian kan sudah sudah bagus artinya. Tinggal nanti ngecake di masyarakat, termasuk nanti misalkan sosialisasi kepada masyarakat penting loh, Pak. Betul. Penting. Kemudian juga peningkatan SDM karena sudah online ini. Iya, ini kan pelayanan harus harus cepat juga kan, Pak. Ya, SDM di kantor ATR BPN itu harus ditingkatkan juga, termasuk pelayanan kita itu melayani sih. Ya. Nah, sosialisasi kalau bisa, kalau di empat pilar itu, sosialisasi empat pilar itu salah satu cara biar lebih menyampaikan info kepada masyarakat ya, selain dengan medsos ya, Pak ya, itu dengan cara TOT, Pak. TOT itu maksudnya ya, mungkin Pak Didi ngundang para kepala desa atau ngundang camat atau ngundang tokoh masyarakat, kemudian diberi pemahaman tentang ya yang paling mudah misalkan mencari sertifikat atau harus mensertifikatkan tanah yang belum gitu. Nanti mereka yang diminta untuk juga menjelaskan ke masyarakat. Tadi saya tergelitik sampai ke RT itu loh, Pak. Lah RT ini itu kurang 1000. Kan enggak nyampe itu. Puluhan ribu RT kan di sini ini kan. Ya, nah, misalkan kayak gitu. Ya, jadi gitu, ya. Nanti RT-nya yang anu Pak, lurahnya atau Pak bayanya atau Pak carinya. Ini masukan dari saya untuk program-program pelayanan kepada masyarakat. Monggo closing statement, Pak. Oh, ya. Di sini boleh ya. Ya, saya berpesan kepada masyarakat yang ada di Sukoharjo maupun dimanapun yang Anda berada, bahwa kepastian hukum hak atas tanah saudara itu sangat penting, karena ini bisa mencegah sengketa tanah di belakang hari. Contohnya, kalau memang terjadi proses pewarisan dengan meninggalnya si pemegang sertifikat, artinya yang namanya tercantum di sertifikat, segera diurus sajalah untuk proses warisannya. Jangan sampai itu ditunda-tunda mungkin karena tidak etis, belum 40 hari dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, tetapi kalau untuk kepastian hukum lebih cepat lebih baik saya kira. Karena apa? Kalau sampai itu tertunda dan waktunya lama, nanti yang akan bersengketa anak cucu kita. Ini sangat merugikan kita. Terus yang kedua, banyak kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Misalkan program PTSL. Jadi di kabupaten-kabupaten yang masih menyelenggarakan PTSL, gunakan kesempatan di situ. Warga masyarakat saya berpesan untuk mengikuti program PTSL. Karena dengan program PTSL ini nanti Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan, di samping murah biaya, persyaratannya, dan juga jangka waktunya. Juga Anda tidak repot ke kantor pertanahan, karena kita akan turun ke desa-desa, dan juga nanti kita akan bertemu langsung kepada Bapak Ibu yang membutuhkan layanan kami untuk bisa diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya. Jadi selanjutnya, kalau untuk yang ingin melaksanakan layanan secara sporadik, kita juga ada aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi yang ingin mengurus sendiri silahkan, kita ada aplikasi Sentuh Tanahku. Di situ bisa dilihat persyaratan, biaya, jangka waktu. Itu seperti itu. Ya memang kadang-kadang masih agak meleset lah jangka waktunya, karena volume banyak layanan yang tinggi. Itu seperti itu ya. Kami mohon dimaklumi, tetapi kita di kantor pertanahan Kabupaten Sukoharjo sudah membuka layanan aduan, Pak. Dan itu nomornya langsung kepada saya di 081-1-261-5823. Nanti kita tulis di ini, Pak. Jadi itu nanti langsung ke saya, dan itu juga saya pasang di depan kantor. Sehingga nanti masyarakat bisa mengakses itu. Kalau misalkan ada beberapa layanannya yang Pak, saya kok kesulitan seperti ini, silahkan nanti WA ke saya, nanti saya akan jelaskan prosedurnya dan Pak sebagainya. Repot, Pak, lalu ke Pak Kepala BPN semua itu. Jadi di situ ada dua, ada yang ke admin, ada yang ke saya. Tetapi saya membuka, Pak. Itu tiap membuka hari buka biar itu langsung. Ya, Pak. Iya, Pak. Tiap hari berapa keluhan itu? Kalau ini minggu ini baru ada satu, Pak. Karena mungkin belum tahu ya, Pak ya. Iya.
sudah kita sosialisasikan juga. Ya. Ya mungkin layanan kita yang agak membaik ya, kayak gitu. Ya. Juga mungkin masyarakat yang perlu juga di endorse lagi bahwa ini ada layanan seperti ini kayak gitu. Diberitahu bahwa ada layanan seperti ini. Nanti kita juga selalu sosialisasikan, Pak. Yeah, bahwa yeah. kita ada layanan pengaduan walaupun bagaimana, dan kita akan quick respond. Quick yes. respond. Yes. Minimal kita jawab, kalau persyaratan kita bisa langsung jawab. Yeah. Kalau yang memerlukan penanganan langsung silahkan datang ke kantor pertanahan, nanti akan kita layani. Ada customer service-nya itu ada, ya, Pak? Khusus, Pak. Kalau di bank itu kan ada customer service, Pak. Ketemunya ada, Pak. Ini yeah. ini gitu ya, Pak. Ya? Yeah, ada ya? Ada, khusus layanan aduan. Di tiap seksi yang yeah. keluhannya apa akan kita tangani. Gitu yeah, ya. Yeah. Dan selama ini efektif, Pak, itu. Yeah, efektif. Yeah, yeah. Yeah. Jadi walaupun bagaimana itu juga salah satu fungsi kontrol dari masyarakat kepada kantor kita, Pak. Ya, sehingga kita dapat masukan-masukan tentang layanan yang kita berikan. Itu seperti itu, Pak. Jadi jangan ragu-ragu mengurus tanah sekarang tidak sulit. Tidak awis, sulit. Ewet, lan dangu itu sudah mulai kita kikis, Pak. Awis, ewet, lan dangu. Awis ya. Niku mahal, larang mahal. Ya. Ewet, ewet itu sulit. Sulit. Ya. Ya. Dan dangu itu lama. Sepanjang kita masih bermain di SOP, Pak. Ya. Ya. Jadi yang punya apa yang sudah daftar katanya 2 tahun belum jadi, itu bisa WA tadi. Iya. Bisa WA ya, Pak. Iya. Itu langsung ke pertanahan ya. Ada customer service-nya. Iya, betul. Ya, untuk dilayani ya. Pengaduannya itu. Ya. 081-126-5826. Ya. 5823. 5823, Pak. 5823, gampang. Nomornya gampang. Ya. Pak Didi mau closing, silakan Pak Didi. Ngukur-ngukur itu tadi loh. Ya Bapak. Kalau pengukuran ya, kalau memang ada masalah dan tidak puas, monggo langsung aja ke kantor. Nggak tapi usah boleh kemana-mana. Menjadi penengah atau BPN kan? Oh mediator. Mediator bisa Pak. Bisa. Ada layanan mediasi. Karena juga kan juga. Lebih ya. Dianggap oleh masyarakat itu BPN ahlinya tanah. Iya. Iya kan. Kalau sama ahlinya kan percaya pasti. Gitu. Dan ya. Tidak lebih takut karena kita bukan APH. Oh iya. Ya paling itu aja, Pak. Kalau mau soal ukuran, tolong patoknya dipasang dulu dan dijaga. Dijaga. Jadi kalau sudah terdaftar, sudah kita ukur, dijaga nanti. Kalau ada apa-apa bisa pengembalian batas, tapi bukan kita yang menjaga. Ya, artinya ya. Kalau dipindah orang dan lain sebagainya kita juga tidak ikut ngawasi, tapi para pemilik tanah sendiri yang menjaga. Iya iya iya. Dan kalaupun toh kok merasa layanannya lama tidak tidak berkenan, lebih baik daripada kemana-mana ke kantor saja. Gitu, apa ya. Masalahnya nanti coba pokoknya kita oleh kantor selesailah. Ya. Gitu. Jangan-jangan belum didaftarkan kan kita tidak bisa apa-apa. Iya iya iya. Ya. Biar ya. Biar. Jelas semuanya, yeah, yeah, kita yeah. siap kalau diminta informasi atau solusi yang yeah. baik bagaimana, itu saja Pak mungkin. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Memang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN ini luar biasa. Itu kemarin ada saudara saya yang tanahnya digusur, Pak. Tanahnya digusur berapa ribu meter begitu, tinggal 79 meter. 79 meter itu lebarnya 1,5 meter, kesananya 30 berapa begitu. Lah kuwi tanahmu terus sisa ngono nggo apa? Saya kata enggak bisa apa-apa kan. Tapi itu juga dibuat sertifikatnya sama BPN. Artinya kan sakmono digawe sertifikat apalagi yang yang besar. Ini kan artinya sudah melayani dengan baik. Tapi enggak bisa digunakan untuk apa-apa itu, Pak. Sebenarnya gini, parkir Pak. Sepeda aja sudah susah itu, Pak. Kalau kaitannya dengan pengadaan tanah, Pak, yeah. kalau memang tanah itu tidak dapat difungsikan lagi dengan baik, di ketentuan peraturan undang-undang nomor 2 tahun 2012 bisa sekalian diambil alih, diganti rugi oleh instansi yang memerlukan tanah. Oh, iya. Lah perlunya cuma segini, Pak. Dia nggak perlu lagi yang 80 sen. Ya, karena, tapi kan itu tidak bisa difungsikan lagi oleh pemilik asalnya. Karena sudah tidak efektif. Kita bisa ikut merekomendasikan. Ya, merekomendasikan. Ada, untuk, kita mengajukan direkomendasi BPN. Ya, terus nanti ke panitia pengadaan tanah supaya itu dibeli sekalian. Ya. Karena sudah kasihan sudah. Ada ketentuan peraturannya. Sudah tidak begitu. Tidur aja nggak bisa, Pak. Kalau Malang ini, Pak. Iya, Pak.
Gitu. Ya biasanya rata-rata disetujui Bapak, pengalaman saya. Cuma iya, memang saya harganya tidak seperti yang terkenal langsung. Jadi kalau terkenal langsung X, mungkin itu karena tidak terkenal langsung mungkin Y. Ya, begitu closing statement Pak Didi dan Pak Fadil dari kantor ATR BPN Kabupaten Sukoharjo yang telah menjelaskan berbagai hal. Meskipun masih secara umum, nanti kalau ada komen, ya nanti misalkan komen tentang hal tertentu tentang pertanahan, maka bisa kita minta lagi Pak Fadil atau Pak Didi atau yang lainnya untuk menjelaskan kepada masyarakat, karena kami melayani masyarakat BPN ini. Sekali lagi, kalau ini bermanfaat, podcast Muhammad Toha ini bermanfaat bagi pemirsa, boleh di like, ya, komen dan subscribe. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Fadil, Pak Didi. Semoga bermanfaat dan berpahala bagi kita semuanya. Amin. Ya, masyarakat seneng. Masyarakat seneng. Insya Allah nanti ya kita pun juga dalam bekerja yang niatnya ibadah ini bisa bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sampai kiamat.